Sekarang tinggal siapin petanya. Nah, ini cara buka pitanya kayak gini ya caranya. Tinggal ditarik, kan ini ada short. Nah, tadi ada talinya, tinggal ditarik ya kayak gini. Nah, ditarik gini, diikat. Pitanya disesek biar lemas ya kayak gini ya. Ini bentuk dibentuk biar kayak pir gitu talinya, nanti jadinya kayak pir, bukan pir buah ya, pir kayak pir gitu. Nah, jadinya kayak gini. Nah, jadinya petanya kayak gini. Nah, sekarang tinggal ditempelin ke solatip tadi ya. Nah, yang ke solatip tadi. Nah, selesai sekarang. Nah, seperti ini ya. Nih, yang udah jadi seperti ini. Ya, rapi kan? Ini udah siap buat kondangan. Ya, udah jadi. Nah, gampang kan? Yang belum bisa belajar di rumah juga bisa. Kalau mau pesen juga bisa di sini. Ini kalau ukuran yang gede gini sekitar 200 sampai 300 bisa, tergantung buahnya ya. Buahnya bisa milih sendiri. Mau pakai buah apa aja juga bisa. Dan ini yang ada di sini. Oke, itu aja tutorialnya. Terima kasih.